Sama kakak duduk. Mai kangkung. Mai kangkung apa? Kau masak kangkung. Kurang belacan. Nggak ikut yang belacan, cuma biasa aja kangkung. Nggak ada belacan lah. Biasa aja, sedap kangkung. Cuma busuk. Sama tengah hari. Tengah buat siap kangkung. Nak masak kangkung untuk lauk tengah hari. Kangkung goreng. Goreng dengan kaki ya. Masak lemak. Masak lemak. Makan di sini. Goreng biasa ya. Sedap. Ini budak ni baru balik sekolah. Dah baring tempat saya. Boleh ambil tempat aku ni. Ha? Buat kangkung. Kita tunggu dia masak kangkung nanti. Kita goreng kangkung. Talapia. Cepat ya, masak apa? 5 minit sampai apa? Hah? Telapia Kak Sumai nama. I don't know, aku Kak Sumai masak lemak, belum ada goreng banyak. Telapia masak lemak. Okey, nak buat telapia masak lemak cili api. Telapia kau 3 ekor. Masak ambil lah. Cuma dia. Banyak gelaknya. 2 ekor je asyik. Cukup lah. Cukup lah masak lemak. Dia tengah proses. Proses ikan telapia. Nak buat masak lemak cili api. Letak ikan telapia. Letak dulu. Mudah ni. Mai tiga ikut. Ni bahan-bahan yang digunakan. Nice. Nama serali. Serali. Cabai. Cili, cabai. Cili, cabai. Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Okey. Tumis dulu. Tumis sampai keluar ke bau. Mem masak tengah hari. Hari ini Mem masak kerupuk kunyit. Ya. Kerupuk kunyit dengan santan. Kerupuk kunyit santan. Santan. Santan kotak. Okey. Santan kotak. Sopan. Wah, sosok kunyit. Kunyit. Hmm.
serbuk kunyit. Masuk air. Masukkan santan. Oke. Masuk santan. Cili pedas sekali. Masukkan santan lagi. Garam. Masukkan garam. Ajinomoto. Bicin. 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 Nice. Ribut masa kita satu. Ibu fokus masak ya. Nama tu nanti yang kurak lah kah? Nanti masuk mengkorak, mengkorak. What's wrong with you? Ikan tiga ekor. Tiga ekor ikan tilapia. Tu kepala 15. Bahagian favorite. Wow. Bagian kesukaan, bagian paling minat orang. Nice. Dan kepala, kepala ikan. Sekali untuk tang. Oh no. Oke. Okay. Oke, kita tunggu ikan kita masak. Kacau. Tak payah kacau. Kalau kacau, isi hancur. On. Untuk lauk tengah hari. Nak masak kangkung. Balik gambar pelan. Api bagi slow, jangan bagi pecah minyak. Api bagi slow, jangan bagi pecah minyak. Okay. Ini untuk kangkung. Nak masak kangkung. Usuk. Cili. Ikan bilis cili. Cili. Bawang putih, bawang merah. Bawang merah. Okey. Nice. Kita gunakan sedikit minyak saja. Terbanyak. Oke. Okay. Siap.
dengan kangkung. Kangkung. Ah, saya kangkung. Sayur kesukaan saya. Kangkung. Kangkung goreng. Ini ikan masak lemak. Okey, dah masak ikan. Jangan dia sampai pecah minyak. Okey. Dah, ya. Tunggu pada api. Okey, ikan dah masak. Talapia. Masak lemak cili api. Ini kangkung goreng. Kecap deh. Dah. Ada kecap. Oh no. Ya, kau masak sendiri pun. Masukkan Maggi kurasa. Guna ini aja. Tak payah guna garam. Ada garam? Tak payah guna jirumutu. Tak payah garam. Guna serbuk Maggi cukup rasa. Nama pun dah cukup rasa. Mesti cukup rasa. Nice. Kalau tak cukup rasa, kita komplain dekat Maggi. Masak kangkung goreng ikan bilis dengan telapia merah masak lemak cili api. Okey, ya, sekian saja untuk masakan kita pada hari ini. Nak saja jangan lupa like, comment and subscribe. Sekali lagi penting subscribe. Ya, kami lebih semangat lagi tunjuk-tunjuk ke resipi. Resipi kena kita manduak, kena tanya menyumai lawak. Untuk pelanggan. Cili api. Okay, sekian saja. Terima kasih kerana sudah menonton. Like, komen dan subscribe. Sekian saja untuk masakan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain-lain menu, di lain-lain masa, di lain-lain aktiviti keluarga kami, Albert Family Channel.
Bye-bye.